Sudah jam 5 sore apa di jalan Wilshire. Ini kawasan Beverly sama Rodeo, kawasan orang-orang kaya, mewah semuanya, mahal semuanya. Segitiga emas tuh, bener-bener emas tuh. Ada 1, 2, dan 3. Sebut segitiga emas. Wah, klasik banget tuh. Barusan dari Bank of America, barusan masukin gaji, lumayan ya. Jadi gajian di sini tuh setiap 2 minggu sekali. Ini suasana masih hujan. Aduh. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di video vlog WM Hidayat. Jadi sekarang ini lagi ada di area Beverly Hills. Jadi emang lagi musim hujan, sudah beberapa hari ini, 4 hari terakhir ini hujan terus. Parah sih, bahkan apa ya, lebih sering hujannya daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya tuh mungkin sehari itu mungkin beberapa jam aja. Total dari setahun tuh nggak lebih dari 15 kali. Bahkan ini sudah 4 hari 5 kali berturut-turut di tahun ini. Waduh, jadi bahkan kota besar kemarin aku lihat berita San Francisco aja sudah banjir. Parah sih kota San Francisco. Lalu ibu kotanya California, Sacramento itu juga bener-bener sudah banjir. Karena Sacramento tuh flat gitu, banjirnya lebih parah sih daripada mana San Francisco, karena San Francisco kan naik turun, jadi masih oke lah, tapi juga parah juga. Jadi di sini itu nggak ada namanya musim salju. Ini aku yakin kalau sudah di area timur, area utara itu sudah bersalju semua, tapi di sini musim dingin sih musim dingin, cuma ya angin-angin dan hujan kayak gini sudah beberapa hari ini. Jadi sekarang ini aku lagi meluncur ke area downtown buat makan dan lagi meluncur untuk dapetin bis. Oke, jadi stay tune aja, kita langsung cari bis nomor 720, langsung meluncur ke area downtown. Oke, ini aku liatin suasananya. Nih, nanti kita naik bis, ini arah ke Pantai Santa Monica. Nah, ini kita bakal arah ke sana nih. Ini hujan sudah dari tadi pagi, non-stop ini. Mobil-mobil mewah. Insya Allah, semoga aja suatu hari punya satu. Amin, diaminin dulu. Ini hotel mewah nih. Oke. Tuh, bus stopnya di depan sih. Ini suasana bakal padat. Jalan lokal aja udah padat gini, apalagi freeway. Oh. Ini ada bank Wells Fargo. Di sini tuh banyak juga jenis-jenis banknya, kayak di kita lah, Indonesia, BNI, BRI, dan sebagainya. Nah, di sini kalau kalian mau bikin bank atau buku tabungan di sini bisa, cuma pakai ID atau paspor kalian, lalu sama alamat kalian. Jadi tinggal di mana kalian tuh pasti biasanya dapat alamat atau pengiriman surat lah, kayak gitulah. Pokoknya di mana tinggalnya. Ini udah makin hujan ini. Oke. Okay. Ini sekarang bakal ganti kereta. Kenapa itu lari-lari? Coba, aduh. Nah, kita coba lewat gang sempit. Gang sempit, banyak sampah-sampah. Salah satu sisi lain dari kota Los Angeles. Ini sayang sekali hujan sih. Biasanya kalau nggak hujan itu banyak banget orang-orang yang pada nongkrong, pada nyantai, pada ngerokok, nyimeng, dan ngobat, bahkan parah sih. Wah, ada tikus loh. Ini seperti ini. Ini apartemen sih, apartemen. Ini baunya tuh bener-bener bau, apa ya, bau pesing, lalu bau kotoran, dan campur-campur lah. Ini lagi dibangun apartemen baru, belum jadi, mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun lagi lah jadi. Tumpukan sampah-sampah. Ini kalau nggak hujan bener rame sih, banyak di sini.
Ini pintu masuk apartemen juga. Ini tempat tinggal di sini tuh murah, sekitar 1000 lah, nggak nyampe 1000. Tapi kalau udah di daerah Beverly itu atau pantai itu mahal banget, bisa dua kali lipat, minimal 2000 kalau di area Beverly ataupun pantai. Tapi kalau area Koreatown ke sampai ke downtown itu di bawah 1000 masih banyak kita temuin. Ini juga sama, apartemen-apartemen juga. Salah satu yang lagi mabuk. Oke. Ini kalau nggak hujan banyak banget yang jualan ini di sini. Banyak PKL-PKL. Tuh di sana tuh lagi pada ngobat tuh di sana. Ini lagi pada nunggu bis. Sampah-sampah banyak. Baunya tuh jadi campur-campur karena hujan. Fine. Langsung. Ya. Itu area sana kemarin ada yang meninggal. Kalau kalian sudah lihat instastoryku di Instagram itu, aku story kemarin di garis lain gitu, ada polisi juga, mayatnya juga meninggal di sana. Jadi masih tergeletak kakinya. Jadi salah satu homeless di sana. Kasian sih. Ini kalau siang hari, kalau teman-teman yang sudah nonton videoku yang lainnya, itu banyak banget pedagang di sini. Avena? Quiero una, por favor. Opa, no me puede ayudar con una avena. Gente, no me puede ayudar. ¿Quieres avena? Si quiere una. Oh, ok. ¿Está bien? Okay. Ya está bien. ¿Quieres avena o horchata? Gracias, jefe. De nada. ¿Ya está? Gracias, jefe. De nada. Thank you. You're welcome. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz Navidad. ¿Cuánto para dos? Seis, papá. Seis. Atoles. Muchísimas gracias. Ok. Arroz con chocolate. Gracias. Este es dos para ti. Oh, thank you, thank you. De nada. No, gracias. Gracias. De nada. Tinggal beberapa yang jualan ini kalau siang atau nggak hujan lah. Walaupun malam itu nggak hujan tuh banyak banget, apalagi di weekend Sabtu Minggu lah. Mungkin next time Sabtu Minggu aku bakal lihat pasar rame malam di sini. Oh, kita naik ini nih kereta nih. Di sana pada ngobat. Emang banyak sih di sini kita ketemuin. Jadi kalau kalian datang ke Los Angeles area Koreatown ke bawah ke downtown itu banyak orang-orang yang pada di jalanan gitu. Ini kita buka dulu. Namanya Avena. Avena atau oatmeal. Wah. Nih. Ini namanya oatmeal. Kalau di sini Avena nyebutnya oatmeal lah. Nah, lumayan lah jadi teman penghangat, teman penghujan. Mantep banget sih. Manis-manis rasanya, manis. Jadi aku lebih suka Avena dibanding campur aduk, karena ada dua pilihan biasanya, Avena atau campur aduk. Campur aduk itu yang coklat. Untuk teman-teman yang sudah nonton videonya atau ngikutin Emidat pasti sudah tahu campur aduk. Nah, ini Avena ini. Oke, jadi bakal turun. Bakal ganti kereta. Naik kereta sekarang. Oke. Ini harus hati-hati karena licin sih.
not Hollywood, will share Western. Enak banget sih ini. Oke, udah dipletokin. Ada yang kebuka, lumayan. Kereta pun juga gratis. Sebenarnya nggak gratis, jadi kalian mau bayar oke, nggak bayar juga oke. Karena banyak yang lompat, banyak yang ngebuka itu, dan ini kebuka, it's okay. Kita masuk lumayan, menghemat 175, karena kalau harga normal itu 175. Jadi di sini tuh emang sudah kayak apa ya, bebas lu mau ngelakuin apapun. Karena hidup di sini tuh kayak hidupmu, hidupku kayak gitulah. Ya, hati-hati. Bakal ambil yang jurusan Union Station. Kalau yang sana ke North Hollywood. Ke mana Universal Studio yang sebelah sini. Oke. Okay. Union Station. English. You speak English? Yeah. Do you speak Spanish? Little bit. Oh, my name is as a son, half Indian, half Guatemalan. But my name is Nidia. I was wondering if you could help me out with the dollars so I could get something to eat. Oh, okay. Hey, ini keretaku. Seven Center. Oke, kita turun di sini sudah sampai Seven Center. Waduh, nih kereta tuh kayak gini tuh udah hal yang wajar ya. Sampah-sampah gitu. Bahkan kalau kalian pernah, mungkin setahun yang lalu aku pernah bikin langsung orang lagi kencing di kereta. Oh, satunya lagi. Bahkan juga ada yang di bis baru seminggu yang lalu aku bikin story. Pas di depan aku, mereka lagi satu orang sih, kencing langsung. Ayolah, rusak lagi. Jadi kemarin aku bikin story di Insta story, bener-bener lagi kencing di bis, dalam bis itu. Karena itu aku lagi berangkat kerja dan jam berapa itu? Jam 6 pagi, mungkin karena dingin. Ini kalau ini mau ke pantai Long Beach sama Santa Monica, kita keluar. Aku malah lupa jadi jalurnya. Oke, kita keluar aja dulu deh karena tempat makananku tuh aku lebih suka makan di ramen kesukaanku. Itu ada di atas, di 7th Street. Ini kita udah sampai 7th Street. Ini kalau ini ke jalan berarti ini kita ke sini nih, ke tempat belanja. Kita sudah sampai. Ini dia Marugame Udon. Ini kayaknya di Indonesia juga ada deh, banyak ini.
Cuma aku lebih suka aja di sini sih makan ramen di sini. Ada dua tempat favorit ramenku tuh, ada di Tatsu Ramen sama Marugame ini sih. Enak banget ini. Kita antri dulu deh lain. Kalau ini lebih enak karena ada tempurannya gitu, kita bisa pilih sendiri. Kalau masalah kuah, aku lebih suka di Tatsu Ramen. The best sih kalau masalah kuah ya. Oke. Langsung di situ tuh tempat cuci, walah mie-nya panjang-panjang gede-gede. Hey, can I get curry ini Kutama please, large? Yes, yes. Is that for here to go? For here. Does it come with one egg or two egg? One. Can I get one more? It's gonna be extra. Okay. Yeah, it's okay. Gila mie-nya tuh loh, gede-gede, kenyang. Mantap ini makan besar. Telurnya sok boiled gitu. Kita. Alright, and would you like green onions and tempura flakes? Yes, please. Alright. Oh my god. Can I get more? More tempura flakes? Yes, please. Yes. Sure. Thank you so much, appreciate it, thank you're you. You're welcome, of course. You Here you go. Thank you. Enjoy, man, have a good one. Thank you, Chief. Okay, geser. Di sini ada udang, harganya 225. Ada Squidward. Ada squid 225 sama beef katsu, beef chicken juga, ambil deh. Oh, terlalu banyak ayam. Kita mau kayak gini, pumpkin mushroom, oke. Ini aku lebih suka mushroom sih. Ini apa namanya, sate mushroom. Harganya satunya 195, dapat 3 bulatan. Ada zucchini, ada sweet potato, ada ini juga. Apalagi ya, udahlah. Udah terlalu banyak ini, untuk satu orang pas. Oke. Biasanya aku beli matcha sih, tapi udah cukup lah. Tuh lagi dipanggang, lagi dimasak. Bener-bener fresh, panas semua gorengannya. Wah, itu yang bikin enak tuh krip-kripnya sih. Hi, how are you? Good, thank you. Okay. So that's gonna be one the curry nigatama? Yes. One large curry nigatama, and is it an extra side of the alternate? Oh, I got two eggs and two mushroom. Okay, two mushrooms for sure. And then would you like any beverages? No, I got one. Okay, thank you. Okay, so it's gonna be 23. Okay. 20%. Continue. Okay, great. Would you like your receipt? Please. Thank you so much. Can I get some napkin? We do have all of our products. Okay, oh yeah. Thank you. Ambil dulu. Ambil garpu. Ambil sendok. Gak usah deh. Ini sumpit aja deh. Oke. Mantep. Ini kenapa berubah ya? Waktu kemarin disediain beberapa kriuk-kriuknya ini banyak banget di situ, bebas ngambil. Jadi kalau ini mau minta, minta lagi sih, tapi tetap gratis. Ini ambil saus tempurannya. Ada kebanyakan. Oke, aduh tumpah lagi. Oke, saatnya makan. Kita cari tempat lokasi sana aja deh. Keren sih lokasinya, enak banget ini. Banyak pilihan.
makan sini aja deh. Oke teman-teman, jadi sudah dapat makan malamku. Ini bakal bener-bener kenyang, aku pesen yang large. Nih, aku lihatin. Ini minumannya yang tadi, avena. Kita singkirin dulu. Lalu ada... nih, tempura 2. Lalu ada telur Subway Leg ada 2. Sama ayam-ayamnya dan kriuk-kriuknya onion. Lengkap lah. Selamat makan semuanya. Oh, medium sih. Oh, nggak terlalu kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan. Mantap sih. Ini yang bikin enak nih. Kriuk-kriuknya. Ini dapat 2. Mantap, enak banget. Ini kesukaanku. Jadi ada 2 tempat lokasi tempat ramen yang aku suka makan di sini itu Marugame ini sama satunya Tatsu. Tatsu itu lebih ke flavornya, lebih ke rasanya, lebih enak. Kalau di sini kayak lebih banyak variasinya sama gorengannya sih. Ini menangnya di gorengan sih. Dan fresh. Mantap. Sesekali makan ginian di video ya. Karena biasanya di video itu burrito, taco, dan teman-temannya. Ini sekarang cobain daging-dagingnya. Enak banget ya. Aduh, jatuh. Ini telurnya. Telurnya kuningnya udah meleleh. Mantap, enak. Aku suka telur setengah matang sih. Oh, ini lupa ini kriuk-kriuknya. Ini minyak tuh bener-bener besar loh. Kita campur semua aja. Ini jamurnya juga dilepas. Campur semua. Ini semuanya tadi habis 20, totalnya 23, 23.87. Oke, worth it lah. Mending pilih yang besar sekalian aja, karena selisih dikit daripada medium kurang kenyang. Kalau ini udah pasti kenyangnya. Ini aku nggak terlalu bisa pakai sumpit, susah, apalagi minyak besar-besar gini. Orang Amerika juga susah buat makan pakai sumpit, karena di sini rata-rata tuh mereka tuh kayak makan tuh ya pakai garpu. Makanan apapun normalnya pakai garpu, bahkan jarang kalian akan melihat orang makan pakai sendok. Mungkin hanya orang Asia aja yang makan menggunakan sendok, kecuali makan sup atau sesuatu yang cair, mereka baru makan menggunakan sendok. Aku pernah bikin videonya itu hal-hal yang umum di Indonesia tapi tidak umum di Amerika. Salah satunya yaitu makan pakai sendok, lalu ada motor juga. Kayaknya videonya ada di bawah deh, beberapa setahun atau 2 tahun yang lalu. Hal-hal yang tidak umum di Amerika tapi umum di Indonesia. Kalau kalian penasaran, vlognya ada di bawah ya. Kita makan lanjut dulu. Nah. Lebih enak kalau dicampur semua sih, karena emang rasanya itu dapat rasanya tuh dari kuah karinya. Nah, setelah perjuangan jalan naik bis naik kereta, memang agak jauh. Tadi aku baru pulang kerja, mampir sini makan, baru pulang sih. Kalau rumahku mungkin sekitar 15 menit dari sini lah. Yang bikin manis, kayu manis yang bikin manis, terus yang bikin kenyang ini nih, ini yang bikin kenyang, kayak di energen lah, ada oatsnya, deh, kayak beras-beras gitu, gandum ya, gandum baru inget. Oke, lanjut makan lagi, masih banyak.
Ini bakal habis kalau aku sih, emang karena emang lapar sih. Karena aku bakal lanjut makan dulu, habisin dulu. Pokoknya stay tune aja. Setelah ini nggak tahu, belum tahu mau kemana. Pokoknya stay tune sampai video akhir. Oke, jangan lupa di like dan komen apapun kalian mau request video kayak apa. Oke, lanjut makan dulu. Kalau kalian belum makan, silakan makan. Oke, saatnya lanjut setelah makan kenyang. Pekerjaannya banyak ini. Waduh, makin hujan ternyata. Hujan ini. Tadi padahal belum hujan. Gak ada payung sih. Ya udahlah, kita lanjut aja. Di atas ada Uniqlo. Yalah, ternyata di pagar. Kita tetap lewat sini. Oke. Ini kita kemana ini? Ada Joy, Downtown Los Angeles. Jollibee, itu dia Jollibee, salah satu cabangnya, itu saingan KFC. Bahkan di sini tuh KFC itu kayak kurang laku gitu loh, disaingi sama Jollibee. Yang rame itu di area Koreatown tuh, rame. Ini kita masuk jalan Flower, sama berapa ini? 7. Ini hujan-hujan. Biasanya ada yang jual payung ini, nggak ada ini. Oke. Lima detik. Oke. Ini di tengah-tengah downtown. Itu gedung tinggi kedua. Yang paling tinggi itu US Bank. Ada di sana. Itu nggak kelihatan tuh kabut. Ini suasana malam ini di downtown pusat kota Los Angeles. Nah itu tuh keren sih buat foto-foto, biasanya area sana tuh. Tuh kalau mau ke Bunker, Civic Center juga ke sana. Tuh, ke Bunker. Ke sana. Waduh, hujan, hujan, hujan. Anjingnya. 7? 17. Sweater. Ya. Oke teman, jadi mungkin videonya kayak gitu aja dulu. Jadi thank you buat untuk kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir. Karena ini hujan, mau buruan balik dulu deh. Aduh, kalau udah hujan tuh kayak ini, ya males gitu loh. Kita lewat jalan sini aja. Nih kalau mau turun lagi. Oke, aku bakal ambil bis, kalau enggak naik Uber aja deh biar cepet sampai di rumah. Oke, okay. Kita pesen dulu.